Kampung Mataraman ini sesungguhnya baru 1 tahun usianya. Mulai 29 Juni 2017. Jadi baru kemarin usianya persis 1 tahun. Kampung Mataraman ini sebenarnya lebih mengupas tentang potensi yang ada di Desa Pangungharjo terkait dengan kebutuhan pokok manusia Jawa. Satu ada sandang, pangan, dan papan. Gagasannya dari Pak Lurah. Ini tanah kas desa yang tadinya disewa oleh orang dari luar, sehingga uang sewa itu hanya masuk ke pemerintah desa. Sementara masyarakat sekitar hanya bisa menonton tanpa bisa mendapatkan sesuatu. Nah, sehingga Pak Lurah kami, Pak Lurah Desa Pangungharjo ini punya inisiatif bagaimana caranya supaya tanah kas desa ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya harus oleh masyarakat lokal. Nah, sehingga dicari cara, kemudian dibantu oleh tim untuk memetakan potensi yang kami punya. Kemudian seperti yang diceritakan tadi, akhirnya kita menemukan konsep wisata edukasi budaya agraris yang diusung dengan nama Kampung Mataraman. Seperti yang bisa dilihat di warung, itu menyajikan makanan khas Jawa Yogyakarta. Bergaya Mataraman, bahannya lokal, bumbunya lokal, menunya juga lokal, cara penyajiannya pun juga lokal. Tapi memang menu-menu ini adalah menu-menu yang tradisional, lebih cenderung ke kampung atau deso, karena budaya yang kami usung adalah budaya kerakyatan, berbeda jauh dengan budaya keraton. Nah, tapi karena kami menggunakan bumbu lokal, memang tidak segurih ketika menggunakan MSG. Karena ibu-ibu yang masak di pawon kami itu betul-betul tidak menggunakan MSG. Karena kami lebih percaya bahwa bumbu lokal itu lebih sehat. Dan memang kami pengen terkait dengan kedaulatan pangan lokal, kami sangat membatasi produk-produk pabrikan. Jadi kami lebih mengoptimalkan apapun itu produk yang dibuat oleh masyarakat di desa kami ataupun desa tetangga, selama dibuat oleh warga desa, ya sudah, itu bisa menguatkan khasanah apapun yang ada di Kampung Mataraman. Kita bisa lihat di kanan kiri bangunannya juga bangunan khas tradisional Yogyakarta. Memang bangunan yang sangat sederhana karena kami pengen mengembalikan Desa Pangungharjo ini yang berada di pinggir kota itu tidak menjadi kota semuanya, tapi ada satu area yang memang kita setting sedemikian rupa untuk menjadi desa kembali. Menjadi sederhana, karena di desa itu banyak nilai-nilai kearifan tradisi. Ada kesederhanaan, ada kejujuran, ada tepo seliro, ya, ada kegotong royongan yang itu sudah mulai hilang. Harapannya nanti di sini bisa diwujudkan kembali. Pendapat saya untuk Kampung Mataraman ini, tempatnya sejuk, terus nyaman, dan enak buat semisal kayak rapat, ngobrol. Saya sudah beberapa kali mengunjungi Kampung Mataraman, dan beberapa kali itu membuktikan bahwa Kampung Mataraman itu nyaman. Kalau nggak nyaman, saya pasti sekali aja kapok.
balik cambul duk sego keleng mambu entong monggo sami kundur duk weteng kula sampun kateng enak sego liwet jangan terong terongnya bunder-bunder pecah sregep mesti pinter terongnya ijo-ijo pecah keset mesti bodoh.